Oke teman-teman, kembali lagi channel kita Bukain Dong. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe ya. Kita punya produk baru nih teman-teman, namanya teh Gopek. Ini kita beli dengan harga 9.000-an di Mojokerto ya, di Carrefour ya. Ih, biarin. Ini teman-teman, teh Gopek Jasmine Tea ya. Kita bisa lihat nih kerennya. Ini teh celup isi 25 tea bags ya. Jadi ada 25 kantong. Harganya 9 ribuan, jadi cukup murah lah. Ini di sini ada logo halal MUI, teh wangi produksi PT Gopek Cipta Utama Selawi Indonesia. Cara saran penyajiannya, lihat bagian bawah kemasan. Sini ada logonya, komposisi teh hijau melati, teman-teman, tulisannya. Bisa lihat ya di sini ya. Terus di sini tuh sama ya, ini tulisannya Jasmine Tea ya. Jasmine Tea 25, ini cuma bahasa Indonesianya aja ya, teh celup tuh. Produksi bagian atas ini ada gambar logo tehnya, di sini ada tulisan teh Gopeknya. Di sini teh melatinya juga ada. Bagian bawah. Nah, ini cara pembuatan tehnya, teman-teman. Cara penyajiannya, masukkan satu teh celup Gopek ke dalam cangkir. Tuangkan air mendidih 150 ml, diamkan selama 5 menit, tambahkan gula sesuai selera untuk menambah kenikmatan teh melati ini. Ada yang bahasa Inggrisnya juga ya, ada kadaluarsa dan kode produksi serta ada barcode-nya, teman-teman. Oke, kita langsung buka aja ya, teman-teman. Oke, ini dia, kita langsung buka guys. Ini ada segel plastiknya, teman-teman ya. Jadi harusnya kualitasnya lebih aman karena dia aromanya tidak akan cepat hilang karena dia ada segel plastiknya. Nah, setelah kita buka ini ada aroma-aroma teh melatinya, teman-teman. Jadi enak banget baunya. Wih, kayak gini isinya nih. Ini katanya ada 25 kantong ya teh Gopek. Teh Gopek ini kalau kita lihat di mall-mall itu ada yang warna oranye itu di food court-nya. Dia katanya bikinnya pakai teh ini, teman-teman. Ya, di sini ada tulisannya teh Gopek celup bolak-balik ya. Di sini ada satu kantong isi teh. Kalau dicium nih enak banget baunya. Dia soft gitu ya, nggak begitu tajam melatinya. Tapi tehnya juga nggak begitu tajam ya. Tapi lembut, kalau kita pegang di sini nih serbuknya cukup tipis ya, teman-teman. Kecil-kecil banget serbuknya, ini bisa dilihat. Kita buka satu ya, biar kalian nggak penasaran. Tunggu sebentar guys. Ya, kita kasih alas ini, teman-teman. Jadi ini kita buka. Kita lihat serbuk tehnya seperti apa. Wih, tuh kan guys. Serbuk tehnya kecil-kecil ya gitu ya. Tipis banget ya, ini cukup bagus lah kok kualitasnya. Oke, sekian dulu ya kita buka rahasia dari teh Gopek ini. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya.